Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Logistech ID, yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi atau info lah ya tentang cara mengatasi hard disk atau laptop yang nggak bisa diinstal. Gimana mas nggak bisa diinstalnya? Nggak bisa diformat teman-teman. Jadi di proses penginstalan itu belum aja 100% dia error. Nah, dan contohnya seperti ini ya. Kita membuat partisi ini ketika sebelum install ya. Buat partisi C 100 GB misalkan ya contoh. Nah, di sini masih bisa gitu membuat partisi. Di sini masih bisa. Biasanya di sini juga error gitu. Nggak bisa diformat, nggak bisa di-delete. Gak bisa biasanya di sini juga ya. Nah, ini masih bisa gitu. Cuma ketika kita mau install, klik next gitu ya. Ketika diklik next gitu. Nanti masih dalam keadaan nol, teman-teman, dia terjadi error. Seperti ini errornya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia nggak bisa format gitu. Intinya tentang hard disk lah, tentang hard disk nggak bisa diformat ya. Nah, untuk solusinya itu gimana mas? Solusinya mudah. Nah, ini silahkan teman-teman close aja ya, di close error ini, nanti akan kembali ke sini. Teman-teman silahkan tekan tombol shift di keyboard dan F10, tombol shift di keyboard dan F10 agar kita memasuki CMD untuk memformat manual harddisknya ya. Perlu diketahui cara ini akan menghapus semua data teman-teman. Nah, ini saya perbesar aja ya. Nah, ini cara ini akan menghapus semua data yang ada di hard disk, baik C, D, E atau G gitu ya, semuanya hilang. Jadi harus di backup terlebih dahulu ya. Kalau misalkan nggak datanya ya langsung aja lanjut ke caranya ya. Silahkan di sini ketik list disk part ya. Disk part ya, ketika sudah muncul disk part silahkan ketik list disk ya, list disk. Nah, disinilah yang harus teman-teman perhatikan. Di sini teman-teman jangan salah pilih ya, kita pilih hard disk yang 500 GB ini ya, bukan yang 900. Ini hard disk yang akan kita format atau kita install ulang itu ada di disk 2 ya, maka kita ketik sel disk 2 ya, jangan salah pilih ya, perlu diperhatikan. Nah, ketika sudah silahkan teman-teman clean, maka semua data akan hilang. Nah, selanjutnya teman-teman ketik lagi create partition primary ya. Ketika sudah langsung enter lagi, selanjutnya ketik sel partition 1, enter lagi, selanjutnya ketik aktif ya, enter lagi ya. Nah, selanjutnya ketik lagi format spasi fs salah ya, ketik format spasi fs sama dengan ntfs ya, fs sama dengan ntfs, di belakangnya quick quick, silahkan langsung enter. Maka proses format akan berlangsung, ditunggu saja ya. Ini ada yang lama, ada yang cepat. Biasanya sih cepat. Nah, kalau misalkan udah 100% seperti ini, teman-teman silahkan ketik saja exit untuk keluar dari program disport ya. Silahkan ketik exit. Nah, enter lagi. Enter ya. Untuk keluar dari diskpat, di sini teman-teman exit lagi untuk keluar dari CMD, maka dia akan kembali
ke menu instalan. Nah, akan kembali ke sini. Silahkan teman-teman install seperti biasa kayak tadi ya. Install seperti biasa kayak tadi. Nah, dan ini videonya saya percepat ya, agar langsung ke proses partisi, agar kita langsung mengetahui berhasil atau enggak cara ini gitu ya. Oke, ditunggu saja lagi loading. Seperti biasa di checklist, lalu kita pilih next ya, untuk melanjutkan install ya. Di checklist lalu kita pilih next. Kalau misalkan nggak berhasil gimana mas? Ya tentunya ganti harddisk. Kalau nggak, cara ini nggak berhasil gitu, tentunya harddisknya udah nggak bisa dipakai. Harddisk itu nggak bisa diservis, jadi modelnya ganti baru teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman langsung next aja ya, nggak perlu di format lagi, nggak perlu di klik new lagi, langsung next aja. Ini kita sudah format melalui CMD ya teman-teman, ini belum terjadi error ya. Nah, ini sudah bisa teman-teman, sudah ada angka 100% ya. Kalau tadi sebelum 100% kan muncul error gitu, kalau ini udah enggak ya, udah ya ciri-ciri berhasil gitu. Untuk teman-teman yang lagi mengalami yang sama, cara ini silahkan dicoba saja ya, namun data akan hilang, nggak ada cara lain. Oke teman-teman, kalau misalkan cara ini tetap nggak bisa, berarti harddisknya emang sudah rusak kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, oke lah teman-teman, info dan tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir dan menonton. Jangan lupa like atau subscribe channelnya. Kalau misalkan nggak mau, ya nggak apa-apa. Sudah hadir, sudah menonton pun saya sudah terima kasih ya. Nggak ada gunanya channel ini tanpa teman-teman gitu ya. Ya teman-teman, semoga selalu sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.